Dan di sini terlihatnya kebahagiaan Tami dan juga Hakim. Ya, ini adalah hari pertama pernikahannya, malam pertama mereka. Dan sepertinya malah lebih akan duluan malam pertama Tami daripada malam pertama Jenov. Aduh. Cinta yang kamu sadar gak sih? Kemudian di sini terlihat Novia yang sedang mengobati memar yang diderita Jeffrey. Kamu tuh sering banget terluka. Dan di sini si Novia ngobatin Jeffrey sambil ngomong gitu, dan di sini Jeffrey terus saja mendengarkan Novia. Jadi patok ular lah. Dan tentunya jadinya lucu banget ya, di sini Jeffrey menahan sakit sambil dengerin istrinya ngomel. Dan tentunya di sini Novia nggak sadar ya bahwa semua yang dilakukan Jeffrey adalah untuk melindungi Novia. Terus ini sekarang. Dan tentu saja Jeffrey hanya diam saja ya dan merasa heran sama Novia. Memar kayak gini. Ya tentunya Jeffrey pun sebenarnya seneng ya karena diurusin sama Novia. Kayaknya. Dan kemudian di sini nampaknya Jeffrey sudah menyiapkan jawaban untuk semua kata-kata Novia tadi. Dan Novia harusnya lain kali lebih hati-hati. Dan di sini Jeffrey memberikan jawaban yang menohok yang membuat Novia kena mental. Biar aku nggak usah repot-repot nolongin kamu. Dan tentu saja di sini Jeffrey malah membalikkan semua kata-kata itu ke Novia. Ini terlihat ya Novia sangat kaget mendengar jawaban Jeffrey. Dan di sini obrolan mereka tuh gemesin banget ya, kayaknya sambil menggoda-menggoda dan sambil ngambek-ngambek enggak jelas itu, pokoknya lucu. Teflonnya bisa lompat ke arah kamu ya. Dan di sini kalian bisa lihat ya cara ngomongnya Jeffrey ini benar-benar lucu banget, bahkan dia emang sengaja ngegodain biar istrinya ngambek. Gue jadi nyalahin. Dan tentu saja karena gemes sama omongan Jeffrey, Novia pun langsung mencet punggungnya Jeffrey. Dan tentu saja Jeffrey pun langsung berteriak kesakitan. Kemudian di sini terlihat ya Mama Astrid yang mau ngecek flash disk peninggalan Roni. Kemudian di sini Mama Astrid mendengar suara Pak Arjuna dan Mama Astrid pun langsung terkaget dan melempar flash disk itu. Pak, tolong tunjukin kalau kita baik-baik. Kemudian di sini terlihat Novia yang lagi ngobrol sama Jeffrey dan di sini Novia meminta kepada Jeffrey. Ya, supaya menyembunyikan pertengkaran mereka, jangan sampai ketahuan sama mamanya. Ya, tentunya yang dilakukan oleh Novia adalah supaya mamanya itu nggak selalu pusing mikirin rumah tangga Novia dan juga Jeffrey. Dan tentunya episode hari ini sepertinya akan membuat kita tersenyum-senyum dan juga bahagia. Dan tentunya kita semua senang ya, ternyata kompor meledak itu membawa hikmah bersatunya Jeffrey dan juga Novia. Nah, pastinya kalian makin penasaran ya dengan kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 hari ini. Jangan lupa untuk terus simak di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku. Terima kasih dan bye-bye.